Sakit. Kayaknya bundanya gak ada deh. Udahlah, biarin masuk aja ke dalam. Fiona duduk aja dulu di sini biar aku cari bundanya. Iya deh, makasih. Wah, di sini gak ada ya. Coba cari ke situ. Oh iya ya. Wah, di sini gak ada. Oh iya ya. Bundanya ada enggak? Gak ada, udah dicari kemana-mana. Aduh, aku lapar nih. Gimana dong? Aku cariin makanan deh. Tunggu di sini ya. Iya. A few moments later. Jangan nyari makanan kok lama. Makanannya gak ada ya. Ayo kita ke Fiona lagi. Ayo. Fiona, Fiona, makanannya gak ada. Aduh, gimana dong? Aku lapar banget. Aku ada ide nih. Ide apa? Iya, Fiona, makan angin aja. Oh iya ya, ide bagus tuh. Biarinlah makan angin juga asal kenyang. Nah, udah kita cari pompa sepeda aja. Oke. Itu dia pompanya, yuk kita ambil. Ini Fiona pompanya. Ayo atuh cepetan, aku udah lapar banget nih. Ini ikut aku ke depan. Ayo, ayo. Yang cepet ya, biar aku cepet kenyang. Iya. Oh no. Aduh, aduh, perutku jadi kembung. Aduh, aduh. Aduh, perutku kembung. Itu kalian lagi ngapain? Perut Fiona sampai buncit kayak gitu. Ini Fiona lapar. Jadi aku kasih angin biar kenyang. Huh? Wah, bahaya. Ayo, ayo kita masuk ke dalam. Wah, ini harus diobatin. Harus pakai apa ya obatnya? Gak tahu. Maafin aku ya, Bunda Pio. Itu semua ide aku. Aku juga sama. Nah, Bunda maafin. Sekarang bantu Bunda buat mikir gimana solusinya biar perut Fiona gak buncit lagi.
aku ada ide. Ide apa? Pakai balon aja ditiup biar perutnya kempes. Wow. Iya benar. Wah, kebetulan banget nih. Bunda punya balon yang gede. Ide bagus tuh. Ya udah Bunda, sini balonnya biar aku tiup. Ini nih cepat. Ayo, Fiona cepat. Fiona, semangat. Ayo, cepat. Ayo. Fiona, semangat. Fiona. Wah, perutku udah kempes, Bunda. Wah, berhasil. Akhirnya perut Fiona kempes juga ya. Iya, Bunda. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Bunda. Ayo Fiona, kita cari makan, kan Fiona lapar. Iya, Bunda, ayo. Enak. Balonnya biar Bunda kempesin ya, soalnya ini kan penyakit. Iya. Yeay, lanjut makan ya. Iya Bunda, makannya seru ya mukbang. Iya seru banget. Lihat Fiona makan, Bunda jadi ikut lapar. Mantap.